hari ini saya dapat melihat keadaan di kampung Sentosa di sini, di mana masyarakat tempatan ini dah lama menunggu dibina sebuah pelanggan futsal. Maka melalui program negaraku, kita telah ambil tindakan untuk membina gelanggang futsal ini. Ini dapat kita saksikan atas permintaan masyarakat dan kampung di sini. Maka sukacita saya mengumumkan kelulusan peruntukan tambahan sebanyak RM20,000 untuk mendirikan lampu limpah untuk gelanggang futsal ini supaya mereka boleh main futsal pada waktu malam. Pasukan apa nama? Terima kasih kepada PM kerana sudi datang ke Kampung Sentosa untuk melawat penduduk-penduduk Kampung Sentosa. Dan walaupun hujan, ramai juga penduduk kampung turun. Dan terima kasih kerana menyumbang sebanyak RM20,000 untuk membaik pulih lampu limpah untuk penduduk-penduduk anak muda Kampung Sentosa bermain futsal waktu malam. Beberapa Perdana Menteri dulu tak pernah hadir ke Kampung Sentosa ini. Baru yang PM kali inilah yang pertama kali dia datang ke Kampung Sentosa ini. Jadi saya rasa gembira lah. Inilah contoh bagaimana kerajaan amat prihatin dalam usaha kita untuk memastikan bahawa setiap yang kita lakukan itu dapat sampai kepada setiap gulungan. Dengan cara seperti ini, mereka akan dapat mengecapi kualiti hidup yang lebih sempurna lagi, insyaAllah. Oh, smart ni. Biru lah. Okey.